Assalamualaikum. First of all, nak ucap terima kasih because invite House Cosmetics untuk award super brand. So, saya Puan Ima Jalil, the CEO for House Cosmetics. First of all, House Cosmetics ni ialah jenama yang saya create di bawah kilang saya sendiri. Sebelum saya menghasilkan produk House Cosmetics, sebenarnya saya mempunyai kilang kosmetik saya sendiri. Brand House ni adalah yang paling kekuatan yang paling utama dia adalah pertama, dia mempunyai kilang dia sendiri dan dia mempunyai tim R&D yang tersendiri. Sebab di kilang kosmetik saya sendiri, saya adalah ketua R&D. Saya mengetuai tim R&D Kemi saya, whereby saya akan closely monitor apakah formulasi yang akan dikeluarkan di kilang saya. Dan di antara tanggungjawab lain sebagai director of R&D di kilang saya sendiri, tugas saya adalah yang pertama, saya mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan saintis luar negara. Contoh negara-negara yang saintis yang saya ada connections, yang very good connections, ada daripada Switzerland, Italy, Japan, Korea, France. Jadi tim R&D saya akan belajar direct dengan saintis luar negara untuk menghasilkan formulasi yang bertaraf international. Disebabkan itu, House, perjuangan kami adalah menghasilkan formula yang berstatus halal dan juga kualiti yang paling terbaik dan menempati standard international level. Dan itulah kekuatan yang paling besar sekali buat House, di mana saya sendiri mengetuai tim R&D, saya mempunyai kilang kosmetik saya sendiri dan saya mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan kemis daripada, saintis daripada luar negara. COVID-19 ni pada awalnya sedikit sebanyak dia memberi kesan kepada business House, brand House sendiri. Akan tetapi pihak management kami membuat tindakan yang drastik di mana kami menukarkan business model kami kepada online platform dan kami memperkenalkan model business affiliate, di mana ejen jualan kami tidak perlu lagi memegang stok, tidak perlu pergi buat postage. Jadi ini dapat membantu jualan mereka lebih cepat meningkat pada ketika itu. Dan satu lagi apa yang pihak management introduce adalah kita mengeluarkan produk-produk essential. Sebab saya mempunyai kilang saya sendiri, saya mempunyai banyak formulasi yang trusted. Jadi kita keluarkan hand sanitizer, vitamin C, disinfectant spray. Walau bagaimanapun pada ketika COVID tu, produk yang mendapat demand yang tinggi pada ketika itu adalah skincare. Sebab setiap hari memang walaupun COVID kita duduk kat rumah, demand pencuci muka, skincare tetap sangat tinggi. Jadi ejen-ejen jualan saya masih boleh survive dengan kualiti produk yang bagus, halal dan essential punya item. So alhamdulillah mereka survive dengan baik. Of course, saya rasa sangat yakin dengan brand House in future kerana House memperjuangkan produk halal dan berkualiti tinggi. Mengikut kepada kajian HDC, Halal Development Center, menjelang tahun 2030, demand ataupun permintaan produk kosmetik halal meningkat sehingga $10.5 billion. Maka peluang untuk produk-produk halal, kosmetik halal ni selepas ini semakin meningkat. Jadi daripada sekarang dengan perjuangan House yang menitik beratkan dari segi kualiti antarabangsa dan juga halal, menyebabkan kami berdaya saing untuk memenuhi permintaan pada tahun 2030. Jadi in long term sebenarnya bisnes ataupun model bisnes House ini sangat diterima pakai, kekal sehingga pada tahun 2030. Jadi peluang untuk brand House pada akan datang sangat besar. Yang pertama, of course, saya rasa sangat bangga dengan penganugerahan daripada super brand ni, sebab kita semua tahu bahawa super brand adalah satu anugerah yang trusted all over the world. Kita yakin dengan penganugerahan daripada super brand ini,
mampu menaikkan keyakinan yang lebih tinggi terhadap brand house sendiri, bukan sahaja di Malaysia, malah di seluruh pelosok dunia. Yang pasti, perjuangan kami house untuk meningkatkan produk lokal, memperjuangkan produk halal dan kualiti international, insya-Allah tercapai dengan adanya support daripada Superbrand. Terima kasih.